Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa kaum muslimin, para muhsinin yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kami sebagai penanggung jawab Yayasan Pondasi Tauhid Umat Pesantren Paham Al-Qur'an Ummul Qura dari Sulawesi Tengah menyampaikan terima kasih kepada para muhsinin yang membantu mensupport program-program kebaikan, program-program akhirat yang sudah kami planningkan, mulai dari pembebasan lahan, kemudian pembersihan semak belukar, pembersihan hutan, dan seperti inilah suasana hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian bantuan dari para orang-orang baik semuanya, kita bisa mendatangkan, menyewa alat berat, menyewa eskavator untuk bekerja membersihkan lokasi ini yang luasnya sebesar atau seluas 4 hektar kurang lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya, para donatur yang semoga terus dimudahkan rezekinya. Tak lupa juga kami kembali mengajak kepada calon-calon donatur kita yang ingin berpartisipasi dalam program-program kebaikan, dalam program akhirat. Insya Allah setelah dibersihkan, kita akan menjadikan lahan ini, atau kita memanfaatkan lahan yang ada untuk perkebunan, yang mana nantinya sedikit demi sedikit akan membantu pembiayaan pondok pesantren. Setelah itu kita juga akan membangun masjid untuk menjadi tempat awal para santri kita belajar kemudian mereka di sana sholat belajar dan seterusnya Mari kami mengajak kepada para muhsinin semuanya dimanapun berada untuk sama-sama kita gotong royong berpartisipasi kembali untuk pembangunan sebuah lingkungan yang islami yang insya Allah akan mendidik generasi-generasi ini dengan Al-Quran dengan baik agar mereka kemudian menjadi orang-orang yang bermanfaat yang menyebarkan agama ini dengan penuh cita-cita yang mulia karena kapan dakwah kapan pendidikan Al-Quran itu sudah mulai kita hidupkan, insya Allah kejayaan Islam itu sudah sangat dekat. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.